yang lebih besar. Ya sepak bola putri usia. Push semua. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Perdebatan soal RUU ini dipantik oleh protes dari sejumlah elemen masyarakat khususnya ormas Islam. RUU HIP ini merupakan inisiatif DPR atas usul dari partai PDIP. Merujuk laman resmi DPR, RUU HIP setidaknya sudah dibahas 7 kali. Satu rapat tak jelas dihadiri oleh siapa dan apa pembahasannya walaupun bersifat terbuka, sedangkan dua rapat lainnya bersifat tertutup. Dalam pasal 6 ayat 1 RUU HIP menyebut ada 3 ciri pokok Pancasila yang bernama Trisila, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Lalu pada ayat 2, Trisila dikristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Secara terselubung, seperti ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian maklumat dari Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi Indonesia. Dalam RUU HIP juga tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 15 MPRS tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme atau Leninisme. Selain itu juga menyoroti pasal 13 dan 1 RUU HIP yang menunjukkan penguasaan berlebihan negara atas ekonomi sehingga tak sesuai dengan ekonomi Pancasila. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP berujung kontroversi di tengah masyarakat. Bahkan sejumlah organisasi kemasyarakatan pun telah mengeluarkan keberatannya mereka secara resmi seperti MUI, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. RUU HIP menuai banyak kritik baik dari partai di luar pemerintah, ormas Islam, hingga purnawirawan. Sebagian besar menganggap bahwa RUU HIP mengaburkan dan menyimpang dari makna Pancasila. Salah satunya bagian Trisila dan Ekasila yang dinilai sebagai upaya memecah Pancasila. Serta menganggap bahwa keberadaan RUU HIP bisa jadi merupakan upaya PKI menghapus citra buruknya dalam sejarah Indonesia. Sehingga mereka menilai RUU tersebut wajib ditolak tanpa kompromi. Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat RUU HIP tidak terlalu urgen dan tidak perlu dilanjutkan pembahasan pada tahap berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang. Landasan perundang-undangan tentang Pancasila telah diatur di dalam TAP MPRS nomor 20 tahun 1966, Jungto TAP MPR nomor 5 garis miring MPR tahun 73, TAP MPR nomor 9 tahun 78, dan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, beserta beberapa undang-undang turunannya sudah sangat memadai. Meniadakan atau tidak mencantumkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 dalam salah satu pertimbangan RUU HIP juga termasuk masalah serius, padahal dalam TAP MPRS tersebut pada poin A tentang menimbang secara jelas dinyatakan bahwa paham atau ajaran komunisme garis miring Marxisme Leninisme pada inti hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan sikap habaib ulama dan tokoh Madura yang berkaitan dengan tata kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk diantaranya harus mewaspadai bangkitnya paham ideologi komunis bersamaan dengan hadirnya bentuk penjajahan baru di Republik Indonesia. TAP nomor 25 MPRS 1966, Jungto
TAP MPR nomor 1 tahun 2003 tentang larangan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme serta larangan terhadap PKI tetap berlaku. RUU haluan ideologi Pancasila di mana ada sekelompok anggota DPR RI menolak memasukkan TAP MPRS nomor 2566 tersebut dalam RUU haluan ideologi Pancasila tersebut menunjukkan adanya anasir komunisme. Oleh karenanya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila harus ditolak. Agar tidak mengurangi satu kalimat pun redaksi yang ada di dalam TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena ideologi komunis sangat bertentangan dengan ajaran Pancasila. Dan ideologi komunis sangat berbahaya. Dengan tegas menyatakan sikap, menolak. Menolak tanpa reserve. Dengan tegas terhadap rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi undang-undang. Merespon rentetan keberatan tersebut, Menko Polhukam Mahfud MD pun menyatakan pemerintah telah meminta DPR RI menunda pembahasan RUU HIP. 49 kekinian. Ada kritik, basreng, kerak pedas, dan kerupuk gurilem. Rasanya hot dan bau banget. 9 kekinian khas Bandung Don Juan. Sensasi kenikmatan bagi para Don Juan.